Jadi gelap banget tadi. Barusan nih, Ustaz. Oh, bukan Ustaz. Ganti. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa menangkan pertandingan hari ini dengan keadaan hati yang sangat puas, karena saya sendiri, terutama kemarin di round pertama, banyak melakukan salah sendiri, elong sendiri, dan tadi bisa buat kontrol permainan dan juga bisa berbuat manis. Kalian apa juga menangkan atas lewat lagi mereka juara pertahanan gede. Untuk saya sih, saya tadi main jujurnya agak terus ya, dan berusaha menekan di dari awal game pertama sampai terakhir, karena kondisi di sini kan anginnya cukup kencang, jadi kita mau nggak mau harus tekan dari awal, dari satu tangga sampai terakhir. Dan nggak ada putra Indonesia dari kalian sama Mbak Freddy. Ada pressure nggak? Karena pastinya fans juara besar sama kalian. Kalau saya sendiri sih, pressure nggak begitu, karena mungkin saya pengen main aja sih di sini. Iya, pengen nunjukin aja. Kita juga, maksudnya pemain di luar pelatnas itu bisa bisa menggunakan prestasi juga sama kayak yang di dalam pelatnas. Kalau strategi khusus sih mungkin ya kita belajar karena banyak video-video mereka main juga kan, mungkin kita belajar dari situ. Kita komunikasi juga sama Reza, sama coach, gimana buat mainan kayak apa main tadi, dan alhamdulillah hasilnya yang baik. Reza, kan abis nikah nih ya, jadi motivasi tersendiri nggak sih setelah? Pastinya sih motivasi, karena saya juga udah punya istri ya sekarang, jadi mau nggak mau juga harus lebih keras lagi cari uangnya, jadi ya alhamdulillah sih ada rezekinya di bulan kali ini. Strategi buat besok apa sih rahasianya? Apa sehingga tadi permainan itu bisa sangat menyenangkan dan bisa menangkan? Mungkin rahasianya kita lebih ke kontrol sih, karena kan kondisi anginnya kan kita tahu di Istora lumayan kencang, jadi kita gimana caranya biar kita nggak buru-buru, dan main Taipei tadi mungkin mereka kurang bisa kontrol angin, dan kenapa banyak problem sendiri itu sih, lebih ke kontrol sama sekali. Oke, untuk anak-anak Exist Latihan Club dan semua